Pemirsa, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan terdakwa Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam keterangannya, Nova Iriansyah mengaku tidak mengetahui tentang anggaran promosi Aceh Marathon. Dalam penyidikannya, KPK menemukan bahwa uang suap yang diterima oleh Irwandi dari Bupati Bener Meriah Ahmadi digunakan untuk pendanaan Aceh Marathon. KPK menemukan penggunaan dana tersebut salah satunya adalah untuk biaya promosi yang dilakukan oleh Stevi Burase sampai ke luar negeri. Namun PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengaku tidak mengetahui adanya anggaran yang dialokasikan untuk promosi kegiatan olahraga tersebut. Padahal Nova menyebut pihaknya ditunjuk sebagai ketua panitia dalam acara Aceh Marathon yang tidak jadi dilaksanakan ini. Laki-laki bangsa Indonesia, benar. Tempat tinggal Senayan Bintaro. Baik, kemudian apakah saudara pernah ini mendapat laporan dari, ini menyambung pertanyaan dari rekan saya, dari salah seorang kepala dinas Dispora, adanya permintaan anggaran, pemenuhan anggaran untuk melakukan promosi? Tidak pernah. Apakah juga saudara pernah mendapatkan laporan adanya permintaan sejumlah uang yang menurut salah seorang kepala dinas pernah dikeluarkan sehingga minta biaya tiket dan akomodasinya diganti? Tidak.